Wah, wah, wah. Ada mobil berwarna merah di sini, teman-teman. Wihihi. Ini adalah mobil bus yang sangat keren. Ini adalah mobil bis kota ya. Selain digunakan untuk angkutan di perkotaan, ini juga digunakan untuk mengantarkan para wisatawan, teman-teman. Wihihi. Kita bawa pulang mainannya ya. Wih, lihat di sini, teman-teman. Wow. Lihat nih, di sini ada lebih banyak mainan-mainan keren. Wih, ada berbagai macam jenis mobil yang sangat bagus yang gak ketemukan. Hehehe. Ayo kita bawa pulang ke rumah ya. Tapi sebelum kita bawa pulang ke rumah, kita review mainannya satu persatu agar kita tahu setiap nama serta fungsi dari mobil-mobilnya ya. Dan kita mulai saja. Kita review mobilnya dari yang sebelah sini. Wih, lihat teman-teman. Ada satu buah mobil-mobil bus berwarna kuning. Ini adalah masih satu tipe dengan mobil tadi ya. Wih, namun mobilnya yang kita temukan saat ini berwarna kuning. Hoi, kita masukkan lagi ke dalam keranjang kita ya. Berikutnya, kita lihat yang sebelah sini. Wow, lihat nih, ada satu buah truk sampah berwarna kuning. Hehehe, ini digunakan untuk mengangkut sampah-sampah ya. Sebelum dibawa ataupun yang akan dibawa ke tempat pengolahan sampah. Let's go, kita masukkan. Selanjutnya, kita lihat yang sebelah sini. Wah, lihat nih, ada satu buah mobil work watering car. Ini adalah mobil pengairan ya, warnanya putih. Dan ini selain digunakan untuk mengangkut air, mobil truk tangki ini juga bisa digunakan untuk membawa bahan-bahan cair lainnya. Oke, kita masukkan saja mobilnya ke dalam sini. Berikutnya, kita lihat yang sebelah sini, teman-teman. Wah, lihat nih, ada lagi satu buah truk sampah. Wah, 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 keren sekali ya. Ini adalah mobil yang digunakan untuk mengangkut sampah juga. Namun ini bertipe mau gliding truk ya, teman-teman. Oke, kita masukkan ke wadah lagi. Berikutnya, kita lihat yang sebelah sini ya. Wah, hai. Lihat nih, ada satu buah truk tangki juga. Warnanya oranye ya, oranye dan kuning. Wahai, mantap, mantap, mantap. Ini digunakan juga untuk membawa bahan bakar ya. Ayo kita masukkan mobilnya ke dalam sini lagi ya. Berikutnya, kita ambil yang ini, teman-teman. Wow, lihat. Kakak mendapatkan satu buah mobil derek lagi ya. Mobil dereknya berwarna kuning juga. Huhuhuy, mantul, mantul, mantul. Sangat mantap betul ya, teman-teman. Mari kita masukkan mobilnya ke wadah. Selanjutnya kita ambil yang ini ya. Wow, lihat nih. Kakak dapat lagi satu buah mobil dump truck. Huhuhuy, warnanya silver dan kuning. Ini adalah mobil truk pasir ya. Atau mobil yang digunakan untuk mengangkut pasir, teman-teman. Mari kita masukkan. Berikutnya kita dapat satu buah truk molen. Wehehe, truk molennya berwarna kuning ya. Ini adalah truk yang digunakan untuk membuat coran ya. Digunakan untuk mencampurkan bahan coran seperti air, pasir, batu, dan semen di dalam tong ini ya. Uhuhuy, mantap sekali. Ayo kita masukkan mobilnya ke wadah. Dan berikutnya nih, ada satu buah mobil derek nih. Mobil derek berwarna putih. Wahai, mobil derek ini memiliki ukuran yang sangat besar ya. Ini adalah termasuk salah satu mobil ataupun kendaraan penyelamat. Wih, mantap sekali. Mengapa mobil derek ini dikatakan sebagai kendaraan penyelamat? Karena pekerjaannya seperti menyelamatkan mobil yang terperosok, mobil yang mogok, dan mobil-mobil yang terjadi kecelakaan ataupun yang lainnya ya. Uhuhuy, ayo kita masukkan mobilnya ke wadah. Oke, berikutnya kita lihat yang sebelah sini. Wah, 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 lihat teman-teman, kakak mendapatkan satu buah truk tangga. Truk tangga berwarna kuning ya, teman-teman. Wahai, ini mobilnya digunakan untuk menolong kendaraan lain juga ya. Uhuhuy, selain digunakan untuk menolong pekerjaannya para pemadam, mobil truk tangga ini juga bisa digunakan untuk pekerjaan konstruksi lainnya loh. Wahai, kita masukkan mobilnya ke wadah ya. Dan selanjutnya ada satu buah mobil power liter. Uhuhuy, mobilnya berwarna kuning dan ini mobil yang khusus digunakan atau difungsikan untuk membantu pekerjaan yang berada di tempat ketinggian seperti perbaikan jalur listrik, perbaikan tower, dan pekerjaan di tempat ketinggian lainnya. Oke, kita masukkan ya. Dan yang terakhir nih, wow, lihat teman-teman, ada satu buah truk tambang atau mobil truk pertambangan ya. Uhuy, ini khusus digunakan atau difungsikan untuk membawa hasil-hasil pertambangan ya seperti batu bara ini. Wihihi, kita masukkan mobilnya ke wadah ya. Wey, lihat teman-teman, kita sudah mengumpulkan semuanya. Tinggal kita bawa pulang ya.
Oke, sekian dulu video kakak hari ini teman-teman. Sampai jumpa lagi di video kita yang lainnya. Sampai jumpa semuanya.